Kembali bersama saya di Bincang Hangat bersama si IC. Sekarang kita mencoba untuk, karena sudah tadi cukup banyak ya kita ngopi, sekarang coba ke luar ruangan untuk juga sama-sama berbincang-bincang hangat terkait dengan potensi desa yang perlu dikembangkan dan perlu digali ya. Kita teman-teman bisa melihat saya sebetulnya tidak sendiri ya teman-teman. Saya sudah kedatangan juga yang di perbincangan hangat sambil ngopi, sambil membahas beberapa isu, yaitu dengan Pak Eva Royandi. Sudah ada di sini Pak Eva Royandi. Pak, Waalaikumsalam. Sehat, Pak Eva. Alhamdulillah. Oke. Tuh lihat-lihat ini banyak ya Pak, kayaknya ini potensi desa. Iya, betul, potensi desa ini kita bisa sambil berikan pakan ikan. Rata-rata di desa ini ikan ini Pak. Ya, betul Pak. Nah, ini menarik ya Pak. Kalau di kami kan di sini kita coba ini ya membuka kantor cabang CIC yang memang perlu apa ya? Perlu suasana yang bisa lebih santai gitu Pak. Dalam suasana baru kalau di Depok, Jakarta ya. Di Depok di pusat memang begitu ramai dan kita coba buka cabang yang memang dekat dengan alam ya Pak. Nah, kembali ke pembahasan tadi potensi desa yang ada di daerah pertanian ya. Kita bisa lihat juga di sini nih. Desa apa berarti? Di sini alamatnya di Desa Danasari ya Pak. Kalau di desa kami yang pertanian ini memang potensi desanya itu ini Pak, ada kurangnya ada 3 Pak potensi desa. Yang pertama terkait dengan perikanan, kita di sini bisa melihat biasanya jenis ikan apa aja. Ini ikannya ada yang mujair, ada yang gurame. Tapi yang spesial ini gurame. Spesial gurame ya, Pak. Potensi di Sukabumi pun terkenalnya gurame kan? Di Sukabumi juga, tapi yang terkenal ke sini ke Ciamis. Oh iya. Ya, orang-orang sana itu kalau misalnya saya nanya dari mana Ciamis, itu tahunya kok guramenya dikenal banyak ya. Betul betul betul. Nah itu potensinya udah dikenal sebetulnya. Udah dikenal ya Pak, sampai Sukabumi ya. Cuman bagaimana kita memberi kita potensi itu kan? Mengembangkan potensi ini betul-betul panas. Selain dari apa perikanan, kalau di potensi desa yang bisa dikembangkan adalah pertanian ya. Mungkin tadi ada beberapa diskusikan awal. Oh ini perikanan ya? Ya, pertani yang memang biasanya dari sawah ya? Dari sawah di sini. Dan yang ketiga sebetulnya yang 3 besar lah ya terkait potensi desa, yaitu yang ketiga adalah peternakan. Nah di sini juga ada di bawah ini terkait dengan ternak domba. Kalau terkait dengan apa biasanya ternaknya domba itu banyak juga program pemberdayaan mereka. Betul betul betul. Ini saya sebetulnya pemerintah juga bawa. Nah pemerintah biasanya melalui kemitraan ya. Dalam hal ini adalah bumdes Pak. Ada bumdes. Bumdes sebetulnya kalau rekan-rekan bumdes yang relatif baik ya dalam pengelolaannya itu bisa ya, ada modal yang digelontorkan oleh bumdes misalkan gini memberdayakan petani lokalnya. Jadi dari bumdes itu diberilah bibit misalkan sapi ataupun domba, kambing dan sebagainya. Nah, itu nanti diserahkan kepada petani untuk dikelola. Nanti kalau ada anaknya, misalkan ada anaknya itu 4, 2 misalkan untuk
feedback, dikembangkan kembali, dan duanya lagi untuk si pengelola. Jadi masyarakat juga berdaya, tingkat ekonomi di BUMDES artinya pendapatannya juga bisa baik, meningkat juga. Meningkat itu potensi yang memang perlu dikembangkan. Kembali lagi nih Pak ke perikanan. Ya baik Pak, kalau ini biasanya berapa kali nih Pak ini ikan yang diambil? Nah ikan di desa panennya sebetulnya berjenjang Pak. Kalau varian dari gurame misalkan itu sebetulnya banyak ininya ya, banyak pangsa pasar bisnisnya. Dari mulai ukuran apa ini, dari ukuran jari saja itu bisa dihargakan Pak. Tapi berapa ukuran jari itu berapa lama? Ini sebetulnya ini ya tidak terlalu lama ya Pak ya. Misalkan nih dulu nih dari jari terus nanti ada ukuran korek apa namanya ya, ukuran korek itu, dan mungkin selain itu nanti ukuran yang lebih besar misalkan tangan misalkan kan, jari tangan yang lebih ini misalkan, dan juga misalkan 1 kilonya itu 4, 1 kilo 2 gitu. Sebetulnya kalau yang kecil mungkin varian dan ini bisa 3.500 di ukuran satuan itu 3.500. Tapi bangsa pasarnya mungkin daerah sini dekat kan bisa keluar. Bangsa pasarnya bisa keluar. Beberapa dari teman-teman peternak ikan di sini sampai bahkan ke Bogor Pak. Mengantarkan ke Bogor. Ada yang ke daerah Jawa misalkan sampai. Ini potensi-potensi yang perlu didukung. Ini sebagai sampel dalam arti yang dekat dengan kantor CIC cabang Ciamis apa? Ini hanya sebagai sampel saja. Boleh berkunjung, boleh juga menikmati memancing lalu di apanya di boleh nyoba dulu nih, boleh mancing dibakar langsung bisa. Ini potensi di desa Pak. Desa. Kalau ada ikan apa itu yang ikan itu yang maksudnya selain ikan jair itu? Nah ini mujair, ada ikan mas, ada ikan nila. Nah ini sangat potensial. Kalau lele jarang di sini ya? Lele ada, tapi memang kalau untuk di wilayah dekat-dekat sini memang jarang. Di wilayah tetangga desa misalkan cukup banyak juga. Nah ini sebagai contoh ya potensi desa, dan ini juga menarik ya. Misalkan teman-teman CIC sudah bisa melihat di sini akses jalan. Sekarang sudah ada cor ya. Sudah mulai diperbaiki ya. Nah, dulu ini sebelum cor ini tanah ya. Tanah biasa ya, kalau dalam orang sini menyebutnya misalkan licin dan sebagainya. Akses kendaraan motor agak sulit. Tapi dengan adanya terbangunnya infrastruktur seperti ini, memang ini support dengan yang di pemerintah pusat ya, dalam arti ini yang sifatnya kecil. Akses ini menopang bagaimana misalnya distribusi penjualan Pak. Berarti ini bisa dijual juga Pak kalau ada yang mau beli? Oh bisa. Akses penjualan ikan bisa didistribusikan lebih cepat. Begitu juga pertanian bisa lebih cepat didistribusikannya. Jadi sebelumkan misalnya pertanian ada pohon khusus ya Pak? Pohon khusus? Ya bisa mengakses. Kalau kelapa pasti jelas ya? Kelapa betul. Kelapa termasuk bisa potensi. Ini petai-petai dari sini? Petai ada juga, ini bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Nah ini saya tertarik juga nih Pak Epa kan dari Sukabumi ya teman-teman. Kalau ini kita di sini yang sifatnya dataran rendah, dataran apa namanya, dataran di tinggi lah. Tengah-tengah ya. Kalau di Sukabumi bagaimana Pak? Sektor pedesaannya seperti apa? Sukabumi sekarang lagi musim duren. Ya. Mungkin nelayan ya Pak ya, daerah sana ada banyak petaninya, petani nelayan ya Pak? Kalau secara terminologi ada nelayan dan nelayan juga sebetulnya. Jadi dua-duanya ada di sana itu, potensi. Oh. Tapi di sana itu banyak kan getah karet. Getah karet dan perkebunan. Terus durian tuh pasti di sana juga. Dan durian itu kan luar biasa. Luar biasa ya Pak ya? Ikan juga sebetulnya ada, tapi lebih kepada ikan laut. Ikan laut ya Pak ya? Ini mungkin menarik nih Pak. Ikan awar ini agak jarang gitu. Nah ini mungkin ada sahabat CIC juga yang masih apa ya, dalam ini secara konseptual ya, ini tidak terlalu serius juga, terkait dengan terminologi petani ya, ataupun pertanian itu kadang kita hanya mematok kepada yang sifatnya padi ya. Sebetulnya secara
terminologi menurut peneliti dari CIC. Ya pertanyaannya itu sebetulnya mah aktivitas ekonomi juga. Tapi nelayan juga kan? Iya, nelayan. Nelayan petani juga. Nelayan petani juga sahabat CIC. Iya. Jadi ada nelayan, banyak petani juga, ada petani ladang kan? Petani ladang. Kalau di sini kalau misalnya kita lihat pesawahan kan, kalau di sana tuh ada hutan, ya dibakar hutannya, tanam padi. Ini menarik lah biar rekan-rekan CIC semua bisa. Dan nelayan itu nangkap ikannya kan agak susah juga. Oh, tidak bisa diprediksi kan? Di stop dulu Pak, biar nanti lebih penasaran nanti kita. Lanjut ke video berikutnya, baik yang sifatnya bincang hangat kembali ataupun kita outdoor. Terima kasih sahabat CIC, jangan lupa masuk ke channel CIC kembali. Like, program selanjutnya, like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih, okay. Selamat siang.